Kalina emosi, Vicky Prasetyo hadiahkan kalung Valentine buat Celine Evangelista. Drama perselisihan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani terjadi di panggung HANTV ke-28. Saat itu Kalina meradang karena Celine tiba di atas panggung menyanyikan lagu, Harusnya Aku, sembari berpegangan dengan Vicky. Bahkan tak hanya itu, saat Kalina sedang emosi karena respon Vicky kepada Celine, mantan istri Deddy Corbuzier itu teralihkan fokusnya pada kalung yang dipakai Celine. Sebuah kalung putih yang dipakai Celine rupanya sama persis dengan yang dipakai Kalina. Celine mengaku bahwa itu adalah hadiah Valentine dari Vicky. Kamu kayaknya ngasih ke aku aja, kenapa ke dia juga? Kalungnya sama kan, tanya Kalina kepada Vicky, dikutip tribunnews.com, Sabtu, tanggal 20 Maret tahun 2021. Ini hadiah Valentine dari Vicky ke aku, timpal Celine. Vicky menjelaskan bahwa kalung tersebut ia berikan selain kepada Kalina, juga kepada sahabat-sahabatnya. Iya, ini aku kasih ke sahabat aku, kamu kan orang yang aku sayang, ucap Vicky kepada Kalina. Tak lama setelah itu Kalina melepas kalung miliknya dan membuang kalung tersebut di hadapan Vicky. Begitupun Celine, ia juga melepas kalungnya dan memilih turun dari panggung karena tak ingin menimbulkan masalah. Ya udah aku lepas aja, ujar Celine. Aku pamit dah, aku gak mau dibilang pengganggu, lanjutnya. Sekadar informasi sebelum akhirnya Vicky dan Kalina menikah, Kalina sempat cemburu dengan kehadiran Celine Evangelista. Celine bahkan sempat diisukan menjadi penyebab penundaan jadwal pernikahan Kalina dan Celine pada tanggal 21 Februari lalu.